Sini juga nggak sih perannya Agung? Ya. Ada, oke. Okay. Actionnya gelap. Gue mau cerita, tapi ntar spoiler lagi, but it's gonna be very awesome. Ini yang tergila yang pernah lu mainin? Ini yang tergila. Ini yang tergila. Lebih. Ada satu momen kayak, anjir gue berani nggak ya? Nah. Gue berani nggak ya? Tunggu. Kayaknya masa lu, gue sampai kayak, ini aman nggak? Kalau ini nggak aman, gue nggak mau. Coba start main dulu. Udah, oke, okay, aman. Pak, gue start main dulu. Gue nggak kenapa-napa, nggak. Oke, okay. Bener nih ya. Udah. Oke. Okay. Oh. Tapi artinya lu ngelakuin sendiri ya, Samin cuma buat awal. Gue lakuin sendiri. Enggak, gue nggak pernah. Gue puji Tuhan alhamdulillah, gue belum pernah merasakan. Dan ini lebih parah, maksudnya actionnya lebih gila dari serigala terakhir kah atau sebenarnya lebih gila? Another level of gila ya. Iya iya. Another level of gila. Ya. Oh. Gitu itu makanya makin ke belakang tuh makin kayak anjir. Nggak pakai Starman untuk seriesnya apa emang dari dulu? Semuanya dari dulu. Satu, gue pengen belajar. Kedua, gue pengen mengetes sejauh mana limit gue. Gue punya omongan ke gue bahwa kalau di limit lu di 100%, lu push sampai 110%. Oh. 110% lu push lagi 1%. Di situ pasti lo kan diteras potensi lo kan kelihatan. Mas Yusel, ini bangun kemistrinya sama Ratu Felisa seperti apa? Susah gak sih sama dia? Oh enggak. Kalau Feli itu gue udah kenal lama. Oh udah kenal lama. Oh oke. In my early career. Ah oke. Okay. Feli adalah salah satu teman yang gue kenal yang di entertainment ya. Yang lumayan lama gitu. Jadi untuk membangun kemistri itu gak susah sih. Kalau sama Feli, Feli juga she's a really nice person, easy going. Jadi gue kayak I feel welcome di saat gue bangun chemistry sama dia. Dia juga mau untuk approach ke gue, jadi kayak it's really. Kalau pilih peran jahat atau baik, itu pilih mana? Kan udah dua-duanya nih, udah dapet. Suruh milih ya? It's kind of tough sih. It's kind of tough. I mean, I love playing both. Gue akan gini. Gua di setiap peran yang gua mainkan, gua berusaha memberikan perbedaan di setiap karakter yang gua mainkan. Sehingga gua pun akan mencintai karakter yang gua mainkan. Jadi kalau disuruh memilih baik atau jahat, gua pilih dua-duanya. Karena buat satu, buat gua itu challenge sendiri. Kedua, setiap karakter punya motivasi sendiri dan itu bukan buat tampilan karakter gua. Jadi kayak gua gak bisa milih if I can. Kalau gue bisa jadi peran yang ambivert gitu, yang ambivert kayak dua, kayak baik dan jahat gitu dalam satu karakter, I would do that terus. Mas Toba. Mas Yusel, nanya dikit dong, kabar update terkini Rivaldo seperti apa? Sudah ada kabar kah? Saya belum tahu Rivaldo okay. Seperti apa. Tapi terima kasih sudah peduli dan sudah nanya. Gue sangat, gue dekat dengan oh, oke. Okay. Kalau gitu mengenai Kak Revina. Masuk dong lu. Apa? Mengenai Revina sudah berapa lama maksudnya hubungannya sama Revina PT? Mas. Sudah berapa lama ya? Boleh enggak dijawab aja enggak itu masih pertanyaan pribadi. Oh, ya udah. Saya sudah di-queuein. Ya udah wes. Oke, siap. Oke, okay, makasih ya, Mas. Jangan lupa subscribe ya.